أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان عدفت يا جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. وقال في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخره. الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: مروا أولادكم بثلاثة خصال: حبي نبيكم وحب أهل بيتكم وقراءة القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. أَمَّا بَعْدُ، nanti sebelumnya mohon maaf kalau bahasanya campur sari, ya gak apa-apa ya, makin kalau udah ada orang Madura yang Madunten ya. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf apabila ada kata tutur kami yang kurang enak didengar, apabila ada kata-kata yang panjang, panjang yang potong sendiri, kalau ada kata pendek, tambah sendiri ya, supaya enak. Bahkan nanti kalau ini waktunya sudah hampir agak lama, semua kompak dehem semua, wah sudah, nah, ya. Biar enak ya. Ini sudah tak kasih. Dan tujuan saya di sini ini tidak lain silaturahmi. Mengapa silaturahmi kita bangun? Supaya kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dipanjangkan rezekinya Allah, dikabulkan hajatnya. Amin. Bapak-bapak tahu sudah pernah mendengar di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitabnya besar yang diturunkan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Saya pernah melihat kitab Zabur itu besar, tebal, dengan muncit-muncit kalah. Tebal Zabur. Itu pas di makamnya Nabi Dawud itu orangnya jenggotnya panjang, ketika baca tapi saya enggak paham bacanya apa. Kan tulisannya kitab itu seperti orang yang di ICU itu ya celara gitu. Seperti itu. Saya baca juga enggak bisa, Pak. Tapi dengar suaranya ngengeng seperti tawon itu, ngengeng itu, wah masya Allah. Jadi di depan makamnya Nabi Dawud itu masya Allah seperti khusyuknya kalau orang baca Quran, khusyuk. Itu diterangkan begini, suatu Nabi Dawud alaihissalam itu masih hidup mengadakan pengajaran seperti ini,
Tiba-tiba ada malaikat Izrail itu datang untuk salam. Tapi mereka-mereka santri enggak ngerti, ngertinya Nabi Daud. Ketika dijawab untuk salam, sebentar, apa yang dimaksudkan Izrail kok datang? Mohon maaf, Nabi Daud, saya akan memberitahu bahwa muridnya Nabi Daud yang bernama Wahyu. Nah, masalah. Ini jam ini, tanggal ini mau dicabut nyawanya. Oh, begitu. Tapi Mas Wahyu enggak ngerti. Tiba-tiba setelah memberi kabar seperti itu, dia pamitan. Pendek katanya, sudah waktunya dicabut, ternyata malaikat Israel enggak datang. Enggak datang. Sehingga Nabi Daud ngerasa nih, loh, malaikat kok peledaran. Sudah ngasih tahu tapi ternyata sudah waktunya. Loh. Setelah dirasani datang. Assalamualaikum. Loh, gimana ya, Ben? Ini saya belum dapat izin dari Allah untuk mencabut. Padahal rezeki, jodoh, dan mati itu sudah ditentukan mulai 40 hari yang ketiga. 41, 40 yang pertama adalah darah kempel. 40 kedua daging kempel. 40 ketiga Allah ngasih stempel, Allah ngasih catatan rezeki, pati, jodoh sudah ditentukan. Dan musibah pun ditentukan. Ma asabaka min hasan. Sudah ditentukan. Lah, alasan apa kok enggak bisa? Karena Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." Lah kenapa kok belum izin? Sudah ditelan. Karena Mas Wahyu ini kalau dipanggil silaturahmi datang terus. Jadi dipanjangkan umurnya. Apabila panjenengan ada pertemuan silaturahmi yang sregep, yang hadir supaya dipanjangkan sampai catatannya yang pertama itu usianya 50 dan karena dia rajin silaturahmi ditambahi 30 tahun menjadi 80 tahun. Amin. Allahumma amin. Nah ini kalau panjang ingin panjang umur, memperbanyak silaturahmi. Jangan memutus. Orang yang haram masuk surganya Allah, orang yang mutus silaturahmi. Kalau ingin masuk neraka, silahkan. Ayo, monggo mawon. Bisa, jangan silaturahmi. Nah ini. Maka dari itu, orang-orang yang masuk surga yang diangan-angan, yang dirindukan oleh surga, orangnya hanya sederhana. Sederhana. Hidupnya tidak mewah, tidak dengki, tidak hasud. Ini yang dirindukan Allah. Bahkan malam sunyinya itu orang yang meminta ampun kepada Allah. Jadi sehingga malaikat Ridwan yang menjaga pintu untuk surga itu gumun, gawuk. Loh ya Rob, ini ada hambamu di dalam surga, saya kok menjaga pintu tidak tahu bagaimana cara masuknya. Ditanyakan oleh Allah. Loh, malaikat, kenapa sampai jaga pintu surga ada
hambaku yang masuk surga kamu gak tahu, berarti kamu salah pangkat, kalah pangkat. Berarti kalau kalah pangkat, apa amalan pangkat itu ketika di dunia? Hidupnya sederhana, tidak terlalu mewah, dan tidak pemborosan, sesuai ayat Allah. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyriku. Tidak pemborosan. Lah apakah merokok itu termasuk pemborosan? Ya silakan jawab sendiri-sendiri. Merokok pemborosan enggak, Yai? Terserah. Oh, saya enggak menghukumi. Kalau itu merasa pemborosan, kalau kita satu hari dapat habis 2 bungkus, 1 bungkus berapa? 30 ribu 35 ribu, 1 hari. Kalau 10 hari, 300 ribu. Kalau 1 bulan, 1 bulan 1 juta, kalau 1 tahun. Oh, buat pergi haji enak, umroh. Nah. Yang keduanya, orang-orang yang malaikat yang tidak tahu di surga, kalau sunyi malam itu meminta ampun, ampun tanpa pamrih. Ini akan lebih. Makanya orang kalau ingin betul-betul merindukan surga Allah, tidak cukup membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, tidak cukup. Walaupun itu dinamakan doa sabu jagat, ya. Doa sapu jagat itu apa sih tujuannya? Ya Allah, saya diberikan hidup di dunia dengan keadaan kebaikan-kebaikan. Di akhirnya kebaikan-kebaikan. Dan dijauhkan dari api neraka. Mana bisa kalau tidak melalui dengan proses? Tidak cukup doa. Doa tanpa usaha. Bohong. 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 Usaha tanpa doa, sombong. Yang paling enak, fa idza azamta fatawakkal. Ketika ikhtiar sudah maksimal, maka fatawakkal Allah. Lah kita belum usaha, hanya meminta Rabbana atina tapi masih berkeliaran kemaksiatannya, Bos. Nah, mari kita koncai, kita oncai. Apa yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah bisa terwujud, maka harus melalui proses. Proses pertama, as-siddiq. Apa? Catat as-siddiq. Siddiq teman, bisa dipercaya. Percaya apa? Tanggung jawab kepada, terutama kepada Allah, kepada sesama, kepada diri kita. Apakah kita sudah merasa dikategorikan siddiq apa belum? Sholatnya 5 waktu sudah beres apa belum? Zakatnya sudah, jamaahnya, sholat duhanya, bahkan mulutnya itu sudah bisa dipercaya apa belum? Dan telinganya mendengarkannya sudah apa belum? Dan mata, makanya kita sering bilang Allahumma ja'alni basori nuro wa ja'alni lisan nuro wa ja'alni sam'i nuro wa ja'alni jasadi nuro, supaya kelihatannya ini, supaya menjadi nur. Maka kita harus bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu, mulai tindakan, mulai penglihatan, mulai gerak kita, itu hanya libtigha amrotillah wa bi syafaati rasulillah, bahkan wa bi karamati auliyah. Nah, kita ini orang yang seperti ini, kita jawab sendiri-sendiri, apakah kita sudah disebut orang yang menjadi orang siddiq apa belum? Kira-kira monggo silakan. Kalau itu panjenengan sudah mengkategorikan sudah siddiq, insya Allah akan mendekatkan, mewujudkan dengan doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirah. Nah, mari kita korek, mari kita jawab sendiri-sendiri.
apakah kita sudah dijadikan oleh Allah orang yang menjadi orang yang siddiq apa belum? Mulai dari tutuk, mulai dari telinga, meripat, dan akal, dan kaki, tangan. Apa tangan kita sering nempelingi dengan istri, apa tutuk kita sering gendengi, ini maidu dan sebagainya. Nah, ini kita korek. Jadi jangan apa ngorek orang lain sebelum mengorek diri kita sendiri. Kita sendiri ini sudah dikorek apa belum? Jangan sekali-kali kamu mengorek orang lain, mencaci orang lain sebelum mencaci diri sendiri. Itu paling menang adalah, paling takwa kepada Allah adalah mencaci diri sendiri, tidak mencaci kepada orang. Secara Jawa, ini orang menelunjuk diri jari berapa? Yang kembali ke kita berapa? Nih, jangan sekali-kali seperti ini. Ini namanya bukan siddiq. Ini kizib, ya. Nah. Yang kedua adalah asyukru. Asyukru ini syukur. Mengapa kita harus mengorek kepada syukur? Syukur itu ada tiga bagian. Bil lisan, ya. Bil arkan, bil makna. Nah, kalau kita kembali dalam ayat, wa fil ardi ayatul lil muqinin, di dalam bumi ini ada pertanda kekuasaan Allah bagi orang yakin. Bumi ini banyak ladang minyak, banyak apa emas, banyak apa rezeki Allah dan makhluk-makhluk di bumi. Makhluk ini masya Allah sampai langit. Apalagi tujuan untuk mengaji bersama, makhluk di atas langit, di bawah bumi akan memintakan ampunan kepada orang-orang yang mau suka ngaji. Nah, dengan syukur kita, kalau menerima rezeki biasanya alhamdulillah. Ya, bilisan. Kalau paling dominan itu bilarkan. Kalau bilarkan dengan tindakan, dengan wasta'inu bisobri wasolat, memperbanyak sholat. Kenapa kok? Syukur yang paling dominan itu sholat karena sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah setiap malam tidak henti-henti sholat. Sehingga Rasulullah ketika sholat lututnya, ini lutut ya, dengkul itu apa? Lututnya abu, lututnya bengkak. Rasulullah tidak pernah ngeluh, bahkan yang ngeluh adalah lututnya. Bahkan pernah disifati oleh istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika kamarnya berbeda. Rasulullah ke kamar khalwah, Siti Aisyah itu di kamarnya Aisyah, kepengen melihat Rasulullah di tempat khalwah itu lagi apa. Ternyata pada awal malam ngintip dari pintu Rasulullah lagi sholat. Akhirnya tidur. Setelah tidur nisful lail, tengah malam, bangun lagi melihat Rasulullah lagi sholat. Sampai akhir nisful masih sholat. Masya Allah. Bagi-bagi setelah selesai ya jamuan ini, sempat menanyakan, ya Rasulullah, panjenengan sudah mendapatkan SK oleh Allah, tapi kok masih mengerjakan? Apa SK-nya? SK-nya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu
alaika wa yahdiaka syurata mustaq. Kau sudah pernah dosa sampai kapanpun sebelum dosa sudah, kenapa masih sholat terus? Rasulullah tidak pernah jawab. Yang jawab Allah yang kekasih. Jibril, tolong kasih jawaban itu kekasih. Dikasih jawaban hanya sekelumit. Apa jawabnya? Rasulullah mengatakan di dalam Quran, innahu kana abdan syakur. Jadi beliau ingin menjadi hamba Allah yang paling syukur. Berarti orang yang paling syukur yang memperbanyak sholat. Sehingga Imam Abu Hurairah itu mengerjakan sholat sewengi. Sentuh ada temannya melihat mengadu, ya Rasul, itu sahabat Abu Hurairah tadi malam secara lihat sholat mengadu supaya ditegur oleh Rasul dan dimarahi Rasul. Ternyata apa jawab Rasul? Itu ya sahabat yang paling bagus itu Abu Hurairah sholat terus meskipun tidak saya perintah, karena ayat wasta'inu bisabri wasolat. Saya pernah kira-kira sholat 100 rakaat, apalagi sampai 200, apalagi sampai 300. Alhamdulillah tahadud bin ni'mah, saya seumur sekali sholat 1000 rakaat pernah, 7 jam setengah, hanya sekali. Kalau 300-400 biasa surat, tapi 1000 pernah sekali sampai saya tidak bisa jalan karena bengkak. 7 jam setengah, jam 9 kurang seperempat, selesai jam 4 lebih sedikit. Nih, makanya kalau kamu ada masalah apapun, sholatlah. Hajat insya Allah ada kamu. Walaupun sholat tahiyatul masjid itu 4 rakaat, setiap rakaat awal ba'da fatihah surat ikhlas 50 kali 4, insya Allah hajat-hajat kamu akan dikabul. Apalagi sholat fajar atau ateng ni minal fajri khairu min malid dunya wa maliha. Sampai sholat 2 rakaat pada sholat fajar itu qobliyah subuh sama, itu pahalanya melebihi dari orang yang paling terkaya di dunia. Tapi karena kamu tidak percaya, tidak apa pede, sehingga kamu tinggal lagi. Bahkan bangunnya subhan subuh awan, ngepe nih ngepe orang intip tapi ngomong kunut. Nah ini, apakah ini sudah kita melakukan syukur? Apalagi syukur yang bil makna, yang syukur yang bil arkan, yang sudah diketahui mata kasat. Ini sulit, sholat berjamaah sulit, duha. Padahal dulu sebelum SK sholat 5 waktu itu diwajibkan sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Bukan melakukan sholat witir itu pada puasa kok, setiap hari. Oh, itu sunah mu'akkad. Ya, maka dari itu kita koreksi diri, apakah kita itu sudah menjadi orang yang ahli syukur apa belum. Kalau sudah ya alhamdulillah. Yang ketiga adalah as-sabru. Apa tadi? Pertama apa tadi? Sidik, syukur, as-sabru. Sabar menghadapi ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Apakah kita sudah disebut orang sabar menghadapi ada orang minta sumbangan tolak ya misalnya. Nah, ada anak yang begitu nakal tukaran dengan temannya berantem sendiri, anaknya berantem, pengadu orang tuanya berantem sendiri. Duh, macam-macam. Ada temannya tukang ngapusi, utang gak nyaur-nyaur sampai dimisu-misu. Mestinya yang utang itu yang sabar, yang utangnya yang kaya. Lah yang utang kan gak punya uang. Yang diutangin kan punya uang, kok misu-misu? Ganjaran hilang, kan? Ganjaran hilang. Ya doain
agar yang utang itu didoakan agar mendapat rezeki supaya bisa bayar. Jangan utang terus langsung diubah-ubah, ya. Utang kadang-kadang nanti disantet, kadang-kadang kan ada sih. Ada di TV utang harus jadi istrinya, kan ada sih. Nah ini menghadapi sesuatunya, apapun yang terjadi di dalam kasat mata kita, kita sabari. Sebab Allah mengatakan fasbir sabran jamila, dengan kesabaran ini lebih baik. Maka dari itu yang terakhir adalah al-haya'u minal ma'asi, malu isin apa ketika melakukan kemaksiatan kepada siapapun, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada siapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan maklum apa adanya. Sesuai jadwal jam sekian harus selesai karena ada makan-makan. Maka dari kami sebagai khadimul muassasah mohon restu, mohon maaf atas kekhilafan kekurangan kami. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate, palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami.